Pertama sekali, sebagaimana saya katakan bahawa dalam solat Jumaat ini bila adanya uzur syar'i. Uzur syar'i. Apa makna uzur syar'i? Sakit. Dan saya telah sebut, sakit ni bahaya. Tapi sakit ni sifatnya fardi. Maslahah fardi. Ataupun perseorangan. Tapi bila kita timbul masalah wabak, wabak ni maslahah ammah. Bila maslahah ammah, yang itu yang patut kita dahulukan. Oleh kerana dia wabak ini dan dia pun termasuk dalam uzur. Cerita macam ini bukanlah satu tempat yang saja. Saya tak pernah tengok para ulama dunia yang mereka ini terutamanya di negara Arab yang begitu bersungguh-sungguh memberi pandangan berkenaan dengan isu solat Jumaat ketika COVID-19 sedang melanda setengah-setengah negeri itu. Perkara ini berlaku dan pelik, di Mesir pun ada berlaku, di Saudi, di Mekah, Madinah, di banyak berlaku dan banyak buat countdown, masing-masing lockdown, masing-masing buat macam tu semua. Apa makna? Maknanya nak ceritakan perkara ni adalah serius. Bila perkara ni serius, jadi bila kita nak memutuskan rantaian lengkungan apa yang kita katakan sebagai virus COVID-19 ini, maka kita selesaikanlah. Oleh kerana itu, kita tak datang solat Jumaat bukanlah maknanya kita berdosa, tapi dengan niat nawaitu nak datang tu kita dipahalakan. Sembahyang Zuhur, sembahyang sunat Zuhur 2-4 rakaat ke 2-2 rakaat, selepas tu 2-2 rakaat, dan saya juga syorkan kalau boleh selepas sembahyang Zuhur esok sembahyanglah apa ni sunat hajat untuk negara kita yang kita harap kes kematian akan berkurangan, kes jangkitan positif akan berkurangan, kes discharge akan ramai, dan di situ kita dapat mengimbangi yang akhirnya membawa banyak kelebihan dan faedah kepada kita semua. Oleh kerana itu, kita akan jawab masalah ini dalam Al-Bayang esok hari untuk kita selesaikan isu ini, dan kita akan kemukakan pandangan-pandangan kita berkenaan dengan jawapan tentang hadis man taraka salasa jumu'atin mutataliyat taba'allahu qalbahu yawma tamutul qulub. Siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan khatamkan hatinya pada hari mati hati manusia. Tapi maksud hadis ni ialah meninggalkan dengan sengaja tanpa sebarang uzur syar'i. Sedangkan dalam hadis yang lain menyebut yang ada uzur. Sahabat bertanya apa itu uzur? Dijawab al-marad, iaitu sakit. Sakit ni bersifat peribadi seorang-seorang. Tapi kita kata wabak, macam Nabi kata. Kalau Nabi kata, kita faham pula hadis Nabi. Bila berlaku satu tempat itu ta'un, mung jangan keluar, mung jangan masuk. Apa makna kamu jangan keluar, jangan masuk? Jangan masuk ke negeri itu, jangan keluar daripada negeri itu. Jadi bila sebut jangan keluar ni, tafsirannya banyak. Tafsiran yang paling baik adalah dengan makna seorang itu karantin di rumah. Masing-masing duduk di rumah berdasarkan pula hadis Bukhari. Bila penyakit wabak ni, yang mana ketersebaran tu mungkin boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti itu. InsyaAllah dengan jawapan yang kita kemukakan, dan kita akan kemaskinikan jawapan tersebut untuk menyatakan pendapat tentang hal ini. Wallahualam.